itu baru udah mulai pernah dan kena pukul gitu. Iya, kena pukul. Ini paling pakaian kali mungkin yang di bawah ini. Bajunya. Iya, enggak apa-apa. Ya kan ini kurang sih baju kan. Bukan tadi mama waktu di terus. Cowok kan banyak di sini. Banyak cowok di sini. Tapi jadi enggak ada sih, enggak ada. Enggak apa-apa, nanti kalau sampai pulang lagi dibawain. Yang bisa ke sini kan siapa? Oh, nggak bisa, soalnya ada sobek-sobek lagi di Jakarta gitu. Pakai celana nggak ada ya? Kan dia mah seringnya ke hutan aja pikirnya. Iya, pulang-pulang sobek. Awas, aku tahu ke Jakarta. Kabur mana bu? Kan di sini kan luas, luas banget ini. Ada pagar kan? Di pagar nggak? Nggak kan nggak. Justru nggak depan kalau cuma orang jelek ya. Cuma orang jelek. Kalau kita mau di hutannya, kalau gue baik. Eh, seringnya rana, ulang kalau lapar pulang. Kalau sebelum diobatin ini lebih serem ngomong sendiri di bawah pohon. Gak mau tidur di kasur. Pas sekarang alhamdulillah mau tidur di kasur, di sofa. Jadi ini sistemnya kayak ini, Kak Juli, kayak siapa? Yang harus minum obat terus? Si Asep. Kalau mau minum obat, kan. Ya kalau enggak minum obat begadang terus, enggak kayak tidur. Keliaran malam-malam ke belakang ya. Iya. Kebun muter. Emang dulunya kecilnya sering ke kebun cari apa gitu kan, disuruh orang apa sih ngambil kayu, dibeli sama dia buat itu, dia dibeli cari-cari kayu sama dia jual sama yang namanya teros. Pakai ini sama teros. Ada dia tuh jualan itu teros. Dia papa jualnya sama dia terus. Aktif sih emang. Aktif banget. Aktif banget. Senam aja paling aktif. Ibu ya, yang suka ngasih rokok dia. Masih tanggir, wadah, belok kiri. Tanggir, masjid, dalam masjid itu ada jalan ke kiri. Yang nyebutin ke itu, okay. Dua dekornya dia. Warung. Bang Odin balik di warung. Bang Odin, kenapa? Bang Odin. Boleh mesti ayo ojek. Enggak tahu yuk. Enggak tahu dari sini. Enggak tahu. Berapa lama dari rumah? 8 tahun. Enggak maksudnya jalan dari rumah. Oh, dari rumah. Dari rumah. Tadi jam berapa? Kurang lebih setengah jam. Setengah. Soalnya tadi kan sekali kurang dua. Kurang dua. Kalau kan tahu jalannya kan. Nggak jauh juga kelapa sawit di depan. Iya ada kelapa sawit. Nah, iya kan? Kebun itu kan? Kebun sawit. Oh, tapi lu mau pergi ke Pilau Solo saja sih, Kak. Nah. Tak, jadi sih diri luas. Urip, kanang Bapak. Pelanggan belum nge tau kan. Belum dong. Cium, minta maaf. Belum dong, maaf. Puasa gitu. Maaf. Coba pengen ngomong gitu. Apa sama Bapak? Ungkapin semua perasaan gue. Enggak ngomong apa-apa. Enggak ada canggung ya. Enggak ya. Masalah dihampur aku mau kerja. Canggungnya. Dulu mau mati, kalau ibu mau minta apa-apa. Sama emak, Ge. Sama emak. Maaf. Oh. Padahal nyenengnya diri. Ya, sabar, 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 sabar. Alhamdulillah sih enggak suka bikin onar dia. Ya, salatnya rajin enggak? Kalau bisa aja. Oh, bagus dong. Salat, belajar ngaji, ibadah puasa. Ibadah ngaji. Kalau cara ngomong emang kayak gini sebelumnya. Iya. Yeah. Emang begini ngomongnya. Kira kita dibuat-buat tuh ya. Buat-buat selalu gitu. Cuma sekarang bedanya kan dia bahasa Indonesia. Sundanya hilang. Sundanya udah hilang sekarang. Sering gitu mau dia marah. Soalnya kan bergaulnya sama Pak Ustad itu. Iya, jadi iya, Pak Ustad itu tuh enggak diam satu tempat gitu Pak Juli. Kemana aja. Pasar Rauh jadi ada kurang gitu. Bawa orang tidak ikut dia, tidak ikut itu bahkan bawa, siunul ni ada bawa, pertama, pertama di rumah siunul ni, ayat dan asal orang-orang sudah lupa yang baca, disusul, oh sudah lupa baca Melayu, terus baca Melayu, orang benar loh. Dari Jakarta Tengah itu susu tamannya. Ayo mana nanti ke depan. Dong ayo, bikin kompor pepe dong. Eh, Pak Abi ini kan agak kompor pepe. Ini ke depan.
jarang mikir dia jarang stres. Kali mah enggak sembarang kan orang yang boleh dia. Iya, rekomendasi kita enggak milih enggak. Pakai baju warna apa? Warna kuning. Kalau Aurif bajunya warna apa? Merah. Iya, benar, Pi. Belum sebelum mengaco. Ditanya warna jawabnya apa gitu. Iya, punya ponakan lagi ganteng di luar. Ada tuh. Iki Aiki. Kadet Ki, Ki. Kenal enggak? Alhamdulillah udah nih Mas, keluarga besar pada kesini. Baru ya? Iya, ini ada bapaknya juga. Terima kasih gitu. Iya, Pak. Ini terima kasih. Terima kasih. Bu. Video call. Iya, udah ketemu. Video call sih Mas. Ya, ini hubungannya Joko. Ini aslinya Urip. Oh, gitu. Iya, ya, karena tadinya itu dia enggak ingat siapa-siapa, ya. Jadi ama Om nganterin ke saya itu. Kebetulan dulu yang nemunya itu kan ini Pak, ya. Musafir. Iya, iya. Yang nemunya Musafir, ya, terus dianterin ke yayasan saya. Karena bingung, gak tahu namanya, makanya mobilnya Joko. Iya, iya benar. Tadulu. Ini ada orang kayak melulu setengah. Tidak. Ma? Ya. Paling ini sementara di sini dulu sampai benar-benar sehat. Ya, kalau bisa mau. Kalau bisa gitu Ma. Itu gimana Ma? Ya kalau untuk benar-benar sehat, saya rasa itu. Bagusnya karena dia kan lupa ingatan semuanya. Ya benar. Kalau memang ini Pak, kalau memang ada kartu keluarga. Ya, ada. Dia ada BPJS belum Pak? Ada. BPJS tadi. Ada BPJS. Ya, ada. Ada tapi di rumah. Kartu keluarganya udah sama Tadin Ma. BPJS ada. Bawa sih BPJS. Agen urang. Kalau memang ada BPJS, bagusnya dibawa ke rumah sakit jiwa Pak. Tidak apa-apa nanti ditemani sama kita, dibawa ke rumah sakit umumnya ditemani sama kita. Iya. BPJS-nya dibawa sama kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga sama BPJS Pak. Iya, ada. Cuman nggak sempat diambil Bu.
Nanti aja. Nanti diantri. Nanti ya. Nanti aja Pak, kapan-kapan. Ya, ya, sepertinya kapan? Ya, ya, sepertinya kapan? Nanti Bapak bawa kartu keluarga sama BPJS. Ya. Terus langsung kita bawa ke rumah sakit jiwa. Ya, nanti setelah pulang ke rumah sakit jiwa, enggak apa-apa kalau Bapak belum dari lagi, nanti dititip sini, ya, dititip sini nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Iya, ya. Karena memang itu kan banyak yang dia lupa Pak. Iya benar Bu, dari rumah kayak gitu ingetan. Kadang-kadang ini, kadang-kadang enggak. Sampai saya 8 tahun ya. Bu ini. 8 tahun Mak? 8 tahun sama ya, udah bertemu sama dia. Khusus Pak dari dokter itu Mak. Yeah. Kalau di saya kan nggak ada dokter jiwa Pak. Yeah. Tapi kalau di rumah sakit kan dokter jiwa. Kita kasih obat pas dengan kejiwaan Joko. Yeah. Nah, yeah. Ya itu Abi, terima kasih Ibu udah ngambilin anak saya. Terima kasih ya Bu. Ya kalau gitu mau udah ya Bu ya. Ya, Pak. Tadi dari mana tadi? Hah? Tadi dari mana? Jemput Apik. Oh, barusan makan dulu di luar. Iya. Iya. Makan. Itu di mana? Di Wisma Atas kan bukan? Di Wisma Atas. Wisma Atas? Iya. Wisma perempuan. Wisma cewek. Iya, Wisma cewek. Kita mayit ya, Bang. Ayah dia tadi di Mama kita ke sini tapi enggak tahu enggak jadi jadi dari kemarin. Nyari-nyari berhenti lagi. Berhenti. Ibunya Nova. Kenapa? Iya, ntar bilangnya kan mau ke sini. Kabar nanti di RSD dulu. Ini aku siapa? Mamanya dia. Mama enggak pernah lihat sama aku pernah lihat. Emang kan tadinya aku enggak pernah banyak ke sini pengen tahu. Kangen sama Uri. Ya paling nanti ke rumah sakit jiwa dulu sih. Nah, kalau di rumah sakit jiwa kan banyak apa ya. Itu kayak tetangga ibu di sana ada di Kabupaten Galang dia beli. Coba kita kelamaan. Tahu, ini kan. 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 Ini k
Tapi ini udah nyimpen nomor ibu ya. Iya, iya. Paling besok mau sini lagi. Awalnya aku sih yang ini. Besok mau kali lagi ya. BPJS lagi mau besok ya kesini lagi itu. Ibu mangga ibu anak ibu. Iya bilang ya, ponakan. Soalnya pos itu mau pulang sehari, besok balik lagi. Besok balik langsung ke sini lagi. Besok ke sini lagi. Iya, Pak. Apa di videoku dibilangnya dia mau pulang. Ada di videoku mau pulang. Sehari aja. Sehari aja. Lagi. Iya. Dianterin. Kangen rumah, Yuk. Hai, besok kan dia dari. Enggak mau. Enggak mau diundang. Enggak mau. Enggak mau lagi. Ayo ingat ke Karois tuh. Ingat. Ah sama ingat. Ben. Betul. Apa aja. Apa. Ingat. Heroin. Tadi itu. Ini ya si Agung. Jagung si Aji, ini Bang Bay rame, ngalaliwat. Ini kok udah ngomong nggak bisa berhenti. Iya. Jangan dikasih. Biasanya gitu sih kalau orang yang stres. Kasih ya balik patah kecikupan ini, udah di barat. Mau jajan. Di mana dia ya, mandi mulu kecikupan? Oh, mandi mulu dia mah. Kalau si bapak itu yang itu kan tidak ada dia seperti itu. Kalau dulu kan di under mah, ini yang lihat videonya Jadi ibunya pulangnya siang kemungkinan sampai sini sore. Sore. Oh, enggak apa-apa sembari berangkat ke Jakarta sambil mampir ke sini ya. Berangkat ke Jakarta sambil mampir ke sini dulu ketemu Ibu Yayasan. Sampai malam dong ya Ayah, Ibu Yayasan ya. Iya. Sekitar sore atau iya nanti aku jemput Ibu Yayasan aja. Kayak kuil ana uwi ke kadil. Heeh. Ibu ke dianya juga. Ada cagernya. Kamu pamit ya? Makasih ya. Besok kasih nilai aja. Oh iya, gak apa-apa. Bawa bajunya katanya. Sehat-sehat, auriknya. Nurut ya, Lip. Makasih ya. Sama-sama. Makasih banyak, ya. Belum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gak ikut, aurik. Ya keluar ya, antar keluar dulu. Yuk, berdiri dulu, antar. Anterin sampai jalan. Sampai depan sana. Iya, Bu. Biar di jalan. Iya. Iya. Apa sih maksudnya? Mama minta dua. Kita ke sini lagi Adik ya. Aduh apa? Sama nih. Bawa ini apa apa. Enggak apa-apa. Yakin. Langsung ya. Pamit dulu ya. Eh enggak saya mah di sini. Kan tahu rasanya perjalanan itu tahu dari tadi. Aurip. Bisa Aurip. Kenalan enggak Aurip? Tanyain siapa gitu. Iya. Hati-hati. Aurip jangan suka ambilin sampah. Enggak boleh ya. Ayo. Iya, hati-hati, Bu. Dadah semuanya gitu. Ih, sedih amat. Sedih enggak? Mau ikut? Jangan. Sedih katanya. Tuh. Jangan jalan.
ikut sehari jalan-jalan, ikut sehari lebaran di sana baru pulang. Kangen tuh emaknya. Iya, di rumah pulang dulu yuk. Jangan tadi aja anterin sama kau di sini, sini lagi besok, sini lagi gitu dari rumah. Kan sedih sama mau pulang. Tutup. Jadi lamunan pengen motor temen-temen ya, Aurif ini. Aurif itu motor udah ada kanan bawah. Di bawah. Seneng nggak punya motor? Seneng lah. Senangnya udah hilang ya, udah sirna ya, udah lewat. Jadi selama 8 tahun berpisah dengan keluarga, Aurif menggelandang di jalan. Sekarang alhamdulillah sehat gak ini? Sehat. Perasaannya gimana ditengokin sama keluarga? Coba jelasin ke kamera. Lihat ke kamera. Senang. Senang terus? Senang. Bahagia. Bahagia terus? Harus lima. Sejahtera. Sehat, sejahtera. Satu lagi apa? Satu afiat. Afiat, Pak. Doanya buat keluarga. Dah. Kasih doa dulu. Doa buat Sarif sama keluarga. Semoga sehat semua. Amin. Terus semoga Sarif. Semoga Sarif, Urip. Urip. Panggilnya Urip ya sekarang ya. Kenalan. Tadin. Tadin. Ini siapa? Tadin juga. Tadin. Ini namanya siapa? Sarif. Ih, jangan, Ge. Bu. Urip. Coba kenalan nama itu. Urip. Nah. Urip ini 30 tahun ya ternyata ya. Lah hilang selama 8 tahun, alhamdulillah bertemu dengan keluarga. Ya mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Jadi pesan kesannya itu ada di Bang Apik, Bang. Intinya apa, Bang? Intinya aja lah. Segala yang ada. Alhamdulillah nih ya, Urip. Ternyata Urip ya namanya ya. Iya. Mungkin udah diberi jalan dan juga. Padahal udah lama juga, 2 bulan yang lihat video pertama kali dia datang di Anyer. Mungkin prosesnya agak lama, tapi ya semua juga udah ada jalannya. Ada takdirnya. Alhamdulillah ya, Aurib ya. Berkat doa dari kalian juga ya. Iya. Jadi Aurib bisa kumpul lagi sama keluarga. Gak nyangkul loh bisa ketemu keluarga. Gak nyangkul juga ya. Waduh. Ya kita terhura sih, terharu. Terharu bisa ketemu keluarga. Ternyata dekat ya Allah, setengah jam. Setengah jam. Pulang yuk, ini enggak udah-udah ini, Bang. Iya, ini mau nutup ini. Pulang, jadi kamera, pulang, malah Urip yang pulang, saking kesel sama dua orang ini. Saking kesel sama dua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesainya ini katanya.